Sungai Klame Longsan, guys. Ini mereka, guys, bagi Longsan, guys. Bagi adik, guys. Pilot saja. Pilot, guys. Ya, lock pula pintu. Okay, guys, ready, guys. Kita gimana nih, guys? Kita akan berjalan menuju ke Longsan untuk menghantar first trip kita. Kita barang untuk siapkan rumah, guys. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Mantap. Nat, masak, Nat. Yan, Ino na. Tempat atas lokasi, Nat, lokasi sekarang. Tempat jual jagung, simpang masuk ke Bakong. Oke, jumpa di sana. Call name. Roger. Oke, guys, hari ini trip kita ke Longsan Ulu Baram, guys. Sekarang kita berada di simpang Peninjau, kita berehat sekejap. Lepas ini kita teruskan perjalanan, guys. Oke, guys. Oke, sekarang ini kita tengah menunggu seorang lagi peserta untuk trip ke Longsan. Mereka tengah membeli barang. Kita akan bergerak dalam 8:30 macam tu. Sekarang jam menunjukkan 8:08 minit. Okay, guys, stay tune. Sekarang kita singgah di Pekan Lapuk, guys. Ini Pekan Lapuk ialah tempat kebiasaan kalau kita pergi Ulu, mereka akan singgah di sinilah. Pekan kecil Lapuk. Lu tak mau masuk dalam konten? Pasal Lapuk. Hey, guys, sekarang kita berada di Pekan Lapuk. Namanya di sini tempat jual ayam, jual sayur. Kita boleh tengok ada ayam kuah. Ayam tua dalam bahasa Melayu, guys, bukan ayam tua. Kalau dalam bahasa Iban, ayam tua, ayam kita dua. Gaduh nanti rebut ayam. Ikan. Sehingga di Lapuk dulu, guys, minum, guys, sebelum kita teruskan perjalanan, guys. Kita minum kopi dulu, guys. Kita makan jam, guys, 9:30. Nyaman lepas kemeh, guys. Tuh. Eh, mana kurang, mah. Golong ya, kayaknya ini. Pernah juga boleh, kalau nakal. Aku buat. Kita minum. Ini mungkin itu si Ten. Itu lama. Anu lama. Thank you.
lori guys. Jalan balak guys. Berada di Nakan Bridge guys. Litor tu nggak mau. Punya pening guys. Kita berada di area Longkes ya, Longkes ya. Semua orang pergi kencing guys. Mau dia prestek kena api sampah. Sediakan tong sampah. Bawa lah balik. Oh begini. Thank you.
Oke okay guys, sekarang kita berada di kampung Longsan Baram guys. Oke okay, nanti kita akan spill ataupun kita akan review kampung Longsan Baram. Ini ada jalan menuju ke rumah panjang guys. Oke okay guys. Asin asin dibasak lumit emang tetap ni. Nah, sila ngah, ya. Ayah. Biar karan. Nah, tu. Kalau bawaan apa bioko lemah nak baru. Ah, mana? Tajuk mong nak buat tenang-tenang ada wayar dia teta mesin ni dengan gereja tu. Abu tajuk tu tajuk pada bu lah dengan toma. Kiri tu pula tu ni. Nampak. Gana? Bang lepas situ tu. Pakai lamen tu. Dah lamen tak? Gana? Kira-kira. Dua kilok. Ha? Berpasang malam tu. Situ je dah tak. Lihat. 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 Kau dah mula lah. Lapung. Oh. Bebek. Ya, tak minum kuah. Ya, baik. Maka tak ada tak gereja. Ini pahala perlu perlu kok. Banyak kan lu perlu penem mata golau di kan lu. Jare-jare. Ada bahan boleh ada gitu. Terus biasa. Anak dia ada bilang lain bae bu. Yang tahu. Oh, balai perlu lain kayu kawah, baru sekikan ini. Yo guys, pecah. Ayah, kawah ni tu kat rumah sakit. Oi. Okay guys, sudah menempuhi beberapa jam dari Miri sampai ke Longsan. Sekarang kita sudah berada di rumah di kampung Longsan guys. Okay guys, dan lepas ni kita akan buat aktiviti macam menghantar barang pergi ke rumah yang kita akan repair lepas ni guys. Okay guys, kita dah plastik guys, cara menggunakannya guys. Tak perlu sampai ke bibir guys, ha? Macam orang memanah. Okay guys. Sehat komen. Rumah. Rumah kawan-kawan kita balik rumah. Thank you.
Thank you.
Nah, ini dia guys, kita punya chip kokol ini guys. Dia macam Maggi guys. Nah. Ini kita masak kita resmi istimewa. Maggi rebus. Tidak sabar saya tuh sampai tidak tunggu ayam mendidih. Nah, ini cara-cara deh guys, tutorial cara-cara masak lagi guys. Kita tidak perlu tunggu ayam mendidih, asal sedikit mendidih dia lah guys. Nah, ini cara di kampung guys, tidak sama cara di mana guys. Nah, istimewa Maggi kari istimewa patrio patrio patrio. Wow, tadi ya. Ini masak untuk berapa pack nih guys? Ini boleh cover 7 ke 8 pack. 7 8 pack ya guys. Kita masukkan pencah istimewa guys. Restorio Pastoria atau Mi Maggi rebus kari cara kampung. Ini dia yes, Maggi Pastoria. Restorio. Restorio ataupun Maggi kari guys. Oh, ini dia. Kita ambil bau saja. Ambil bau guys. Ini dikatakan ekonomi. Ini dikatakan ekonomi. Nah, ini sekarang kita akan 2 biji telur guys. Telur. Telur guys. Masuk ke dalam pinggan dulu guys. Takut ada yang busuk. Ini adalah Nespresso Corossi atau telur ayam kampung. Ya, cepat. Ya, takut. Lagi apa lagi makan? Nah, kita masuk ke dalam. Masuk telur. Ah. Kita gaul-gaul guys. Jangan lupa guys, ambil bau. Ambil bau. Ini dikatakan ekonomi. Hari ini kita pagi ini kita masak bihun goreng spring ataupun kita panggil dia pastelio. Telur. Oke, chef, kata-kata untuk hari ini, chef? Belum ada kata-kata lah. Belum ada kata-kata untuk hari ini. Kita mau masak, fokus mau masak. Ini lah. Tadi kedua kita masuk mie pun goreng kering. Kalau oke, kisap, tidak kisap. Kisap ataupun kecap, guys. Ini merupakan chef Mihun dan ini adalah merupakan chef Maggi kari kita tadi. Yeah. So, ataupun nama sertifiknya? Restoran Turo Siklu. Ini dia live secara langsung. Bersama kami sekarang secara langsung dari Stadium Negeri Lompat. Dalam acara masak bihun sekarang wakil dari Lomsan sendiri sedang berterus-terus sekarang dia masak mie. Dia sudah hampir ke garisan penamat sekarang. Lalu kita ada oven microwave melekat di dinding. Kita di sini juga ada. Mari kita tengok. Dia ada pelutut istimewa guys. Pusing ini, cara pusing ini gunakan tangan. Ada yang ini barang. Oke okay guys, sekarang kita buka. Cari kulit kumar. Mas kalem banget. Ini adalah microwave original guys. Dia seperti original Sabahan tapi bukan guys. Dia original microwave.
pondok tempat panggang kata pemilik dia. Kita tunjukkan sikit muka pemilik dia, guys. Ini dia yang membuat dia, guys. Inilah uncle tu. Panggang. Ya. License to grill. Bawa ke sana. Bat sini. Dia sudah balik duduk. Sekarang kami menuju ke airport Long Akak, guys. Kita menerusi jalan pergi airport. Tapi kena cepat lah. Ini ialah airport Long Akak, guys. Jalankan. Ya. Kadang-kadang tempat orang lupa haram, guys. Ada sebuah motor. Ada sebuah motor, guys. Drag litar. Drag race. Ini. Airport Long Akak, guys. Pemulung kita. Just arrive. Ada orang pergi buka gate, guys. Pekerja airport, guys. Begolan. Isinya Rabu. Ya dulu nih. Oke, situ. Wow. Cuma. Ini dalam kosan airport, guys. Airport Long Akak. Kita sekarang masuk di dalam kosan airport Long Akak. Ini dia bangunan airport Long Akak. Depan sana, guys. Difahamkan hari ini flight tidak ada menuju ke Long Akak sebab hari Minggu, guys. Dia flight satu minggu hanya 2 kali aja. Nah, ini dia. Semua datang ke lapangan terbang Long Akak. Aku Tuhan Yan. Yes. Nah, ini dia. Airport Long Akak. Yang bijak, guys. Ini adalah jembatan Sungai Kelame, guys. Longsan. Jembatan Sungai Kelame. Memang mantap, guys. Ini dia, guys. Sungai Kelame Longsan, guys. Sekarang kita turun, guys. Kita pergi tengok sungai, guys. Yes. Turun dulu, guys. Tengok sungai, guys. Batu besar-besar, guys. Tapi problemnya ini tajam je ni. Angkut makap ini. Ini. Betul-betul berada di bawah jembatan Sungai Kelame, guys. Yeah, dia akan mengalir pergi ke Ulu Baram sana, guys. Pergi ke hilir ni, guys. Nah, ini pergi hilir. Ah, tu, guys. Ah, tu orang tengah mandi, guys, sana, guys. Tu. Kita datang mandi Sungai Kelame. Sejuk, guys. Okey. Lepas ini kita akan balik, guys.
sudah latih mandi guys, kita boleh kupasnya guys. Oke guys, jadup. Langsung dari Alau Kelame di Longsan, Miri Sarawak. Sekarang kita berada di Alau Kelame. Lihatlah bagaimana indahnya sungai ini. Sungai Batu yang masih terjaga kesuciannya guys. Dan jembatan Alau Kelame guys, kita boleh lihat di atas sana. Perjalanan menuju ke airport Langkah. Oke guys, semoga anda semua dapat sampai di sini pada suatu hari nanti guys. Nih, diorang sudah balik guys, sudah kesejukan guys. Nih, tinggal sejuk. Pakai baju guys. Nah, balik sudah guys. Okay guys, habislah perjalanan kami di Longsan pada hari ini. Let's go balik ke Miri. Kita buat kerja masing-masing. What up? Banyak kira-kira rumah satu. Bau rumah puang.